Pemirsa, kota Garut selama ini hanya identik dengan camilan dodol Garutnya. Padahal, Garut juga dikenal menjadi salah satu produsen jaket dan tas kulit terbaik di Indonesia yang bahannya terbuat dari material kulit domba asli. Sentra kerajinan kulit ini sudah cukup terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Menariknya lagi, ternyata produk pakaian dan tas dunia yang saat ini beredar di pasar internasional, khususnya yang menggunakan material kulit asli, kebanyakan diproduksi di Garut. Sentra industri kulit ini terletak di Kampung Sukaregang, Kabupaten Garut. Lokasi yang sangat strategis karena hanya berjarak sekitar 1,5 km saja dari alun-alun Garut. Di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan Jalan Gagak Lumayung, Anda bisa menjumpai deretan toko dan beberapa pabrik penyamakan kulit. Beragam kerajinan seperti jaket, tas, sepatu, dompet, dan ikat pinggang dijual dengan harga bervariasi. Nah, salah satunya adalah toko Altisa yang banyak dicari karena terkenal dengan produk tas kulit aslinya, namun dijual dengan harga yang relatif murah. Awal berdirinya toko Altisa itu, saya buka tokonya di tahun 2013. Kebetulan dalam ruang tersebut. Tapi saya menggeluti usaha bidang kulit ini kurang lebih tahun 2008 sudah mulai produksi tas, karena kebetulan keluarga kami juga di sini semuanya toko jenis produk yang dijual di toko Altisa, jaket, tas, sabuk, sepatu, topi, semua dari bahan kulit. Bahan bakunya dari lokal sini, dari Sukaregang, Garut. Kebetulan saya tinggal dan lahir di daerah Sukaregang dan semua keluarga juga menggeluti usaha di dalam kulit. Insya Allah di Altisa itu lebih murah karena kita juga banyak reseller buat jual-jual lagi di online apa di toko-toko di luar kota. Oh, kalau di toko Altisa itu yang khasnya saya bikin tas yang premium. Jadi dari Jakarta, Bandung, apa luar kota itu alhamdulillah kami khasnya di tas wanita. Dari konsumen selain lokal kota Garut, Bandung, Jakarta, dari Jogja juga saya ada, dari Batam, bahkan semua wilayah luar kota juga. Saya Dian Uyani dari Pangalengan, sedang berkunjung ke kota Garut melihat souvenir atau hasil produk dari Garut. Saya juga sudah bermain ke Derajat, Cangpas, alhamdulillah ya, dan ya, tempat yang lainnya juga yang ada di Garut. Biasanya saya suka tas sama sepatu. Kemudian fasilitas parkir ya saya mohon disediain karena kalau weekend suka macet di daerah sini. Saya harap pemerintah lebih memperhatikan UKM di Garut ini, di Sukaregang, UKM khususnya bidang kulit. Saya harap kita lebih dibantu dalam bidang pameran-pameran keluar kota dan di